بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa أن لا ilaha illallah wahdahu la لا lah wa وأشهد anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la بعده اللهم Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jumpa lagi kita pada kesempatan ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan tema Tauhid, Tauhid al-Muyassar Pada malam hari ini Kita akan melanjutkan uh, Kajian kita Dan penjelasan kita terkait dengan Syarat kalimat La ilaha illallah Pada malam hari ini Kita akan menjelaskan tentang Syarat yang ketiga dari kalimat ini Yaitu Al-ikhlasu al-munafi Syarat ketiga Dari Kalimat ini adalah ikhlas dan menjauhi kesyirikan. Mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, dia merupakan ibadah yang mulia yang dapat memasukkan kita ke dalam agama Islam dan kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Diperlukan bagi seseorang yang mengucapkan kalimat ini, satu sifat. Sifat itu adalah ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengucapkan kalimat ini. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah memurnikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tujuan kita ketika mengucapkan kalimat ini dan menjauhi segala bentuk hal yang dapat membuat cacat bagi kalimat ini berupa ria ingin dipuji oleh manusia sumah dan lain sebagainya karena ini semua dapat merusak dapat membuat cacat ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalil dari syarat ini di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina الدِّينِ Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali kata Allah Subhanahu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, memurnikan dan mengesakan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi segala hal yang bisa merusak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas, ikhlas merupakan syarat mutlak, syarat yang sangat penting bagi kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar kemudian ucapan ini bisa bernilai ibadah dan bisa bernilai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini tanpa tanpa diiringi dengan keikhlasan maka ucapannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena salah satu di antara pilar diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya kata Allah Subhanahu wa taala ahsanu amala kata para ulama kita adalah akhlasuhu wa aswabuhu yaitu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling yang paling benar dan yang dimaksud dengan yang paling ikhlas adalah amalan yang hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala adapun amalan yang benar adalah amalan yang sesuai dengan sunnah dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita bahwa kesohihan dan kualitas suatu amalan dilihat dari niatnya. Innamal amalu bin niat wa innama likulli mri'in manawa. Sesungguhnya kesahihan suatu amalan itu tergantung dari niatnya dan sesungguhnya setiap amalan diberikan pahala sesuai dengan dengan niatnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat penting bagi kita untuk menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya adalah riak yaitu ingin dilihat ingin dipandang dan ingin dipuji oleh manusia dan ini merupakan syirik kecil yang mana dapat merusak uh, amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar kata Rasulullah SAW. sesuatu yang paling aku takutkan di antara kalian adalah syirik kecil. Ketika sahabat bertanya tentang syirik kecil, dia mengatakan beliau mengatakan riya yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah terjatuh ke dalam perbuatan riya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu pada hari kiamat kelak, maka hendaknya dia memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih, faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang baik falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ibadah tersebut anjuran untuk ikhlas dan menjauhi segala hal yang bisa merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya khususnya Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung yang dapat memasukkan kita ke dalam agama Islam dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan orang yang mengucapkan kalimat ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dia berhak untuk mendapatkan syafaat, berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beliau itu oleh Abu Hurairah ya Rasulullah man asadun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah wahai Rasulullah siapakah orang yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaat darimu pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asadun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah Itu khalisan, khalisan orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Bagi kalimat ini, tidak akan memberikan manfaat bagi kita, tidak akan memberikan uh, apa kegunaan bagi kita kecuali kita mengucapkan kalimat ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang menginginkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu amalan yang harus dikerjakan adalah dengan mengucapkan kalimat ini penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keikhlasan ketika kita beramal tentunya membutuhkan mujahadah upaya dan usaha yang luar biasa dari kita agar kemudian kita mendapatkan Ibadah yang agung ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, perlu bagi kita untuk berusaha sekuat tenaga, menjaga hati kita, menjaga niat kita, dan menghilangkan segala hal yang bisa merusaknya dari kesirikan, dari syirik kecil, dari ria, dari sumah, dan lain sebagainya. Hal yang kedua adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hati yang lurus. hati yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian ibadah-ibadah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah menjaga hati-hati kita sehingga hati kita tidak terbelokkan menuju ke arah yang lain yang dapat merusak amalan kita dan dapat merusak ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan dua hal ini kita berharap kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah kita Di antaranya adalah ibadah mengucapkan kalimat "La ilaha illallah". Inilah yang mungkin kita bisa sampaikan pada sesi kali ini. Kita akan lanjutkan pada sesi-sesi yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita untuk beramal, ilmu yang membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.